Gemah, pantai eksotis di jalur lintas selatan Tulungagung, Jawa Timur. Destinasi alternatif bagi pecinta wisata alam. Liburan, momen yang ditunggu banyak orang, di mana bebas dari rutinitas kerja yang menguras tenaga dan pikiran. Banyak yang memanfaatkan waktu liburan untuk kumpul keluarga di rumah atau traveling ke tempat-tempat wisata. Nah, bagi yang suka traveling, coba deh tonton laporan kita saat liburan di Pantai Gemah, Tulungagung, Jawa Timur. Barangkali jadi inspirasi untuk mengisi liburan kalian. Dengan minibus, kita meluncur dari Kota Angin Nganjuk menuju lokasi pantai, melewati jalur lintas selatan. Aksesnya mudah, bahkan bus pariwisata bisa langsung masuk ke lokasi loh. Jadi nggak perlu lagi jalan kaki atau naik kendaraan lain lagi menuju ke pantai. Di sepanjang jalan, terpampang panorama yang indah, perbukitan hijau, dan hamparan laut yang sesekali tertutup rindangnya pepohonan. Sampai di tujuan, kita langsung saja masuk dengan harga tiket masuk cukup terjangkau, kisaran Rp5.000 sampai Rp7.500. Pantai Gemah memiliki panjang kurang lebih 1 km. Wih, cukup panjang ya. Ombaknya cukup ramah, nggak gede-gede amat. Tapi tetap hati-hati ya, jangan sampai keseret. Apalagi nggak bisa berenang kayak teman kita yang satu ini nih. Thank you.
tapi tetap hati-hati lo ya bagi yang naik trail atau ATV. Dilarang ngebut, ntar nabrak pengunjung lain. Jadi maksimal kecepatan hanya boleh 15 km per jam. Bagi yang suka memacu adrenalin nih, coba deh flying fox meluncur dari ketinggian 40 meter dan sepanjang 200 meter. Kayaknya seru ya. Aku harus coba deh kalau kesana lagi. Hehehe. Wih, ada para layang juga. Di sini ada yang berani coba? Kalau Mimin Syoga, fobia ketinggian. Hehe. Sekarang, yang tidak boleh dipisah dari tempat wisata adalah cendera mata dan kulinernya, benar gak? Untuk kuliner, tentunya tidak lepas dari hasil laut. Ikan asap, banyak sekali dijajakan di sini, baik di sekitar pantai maupun di sepanjang jalur lintas selatan. Bisa langsung dimasak di tempat maupun dibawa pulang buat oleh-oleh. Soal harga, tergantung jenis dan besar kecilnya ikan ya, antara 10.000 hingga 100.000. Jenisnya ada ikan kerapu, kakap merah, cumi sotong, dan banyak lagi deh. Bagaimana? Tertarik untuk datang ke sini? Cobain deh berlibur ke sini, pasti seru. Oke? Kita undur diri dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Tim Liputan Agi Siber melaporkan.